Kelucuan itu ada di darah. Darahnya nanti L lucu, G garing. Menurut orang menyakitkan dibilang gak lucu. Oh perawaknya lucu, iya gue emang gak lucu. Yang lucu bapak lu gendong anak monyet. Itu lucu kali. Tadi kan kita udah punya janji kita mau kita hajar juga. Ini yang namanya Pak Cagur ya. Pak Cagur ya, ini Pak Cagur. Mulai maaf, lupa ada tamu, belum nyiapin minum. Silakan Pak. Baik kali keluarga ini. Jangan-jangan ini bapak penipu. Pergi! Kita janjian, atur ketemu Judika, kita gebugin. Aku kesel sama dia tuh. Kamu kan kesel juga kan sama Judika kan? Kita jebak. Supaya gampang dia gak ngelawan, mendingan kita ikat dulu. Nah, boleh. Ikat dulu tangannya, udah yakin kita dia gak ngelawan, baru kita gebugin. Boleh, boleh. Cemana? 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 Keluarga Cemana. Sekarang terserah mau kemana mas, kan dari tadi saya gak persilakan. Masuk, buka sendiri, makanan ngambil. Sekarang gua mau ngajak juga. Lu kan udah nentuin sendiri lu dari awal. Di rumah-rumah gua lu yang ngatur. Emosi saya. Dia kalau udah lewat jam 3 emang suka gini. Biasanya makan obat enggak pak? Iya. Oh telak dia makan obat. Cagur itu siapa? Cagur itu gue, Nardi, Sabto. Sabto keluar masuk Bedu, Bedu keluar masuk Wendy. Sekarang Narji yang out. Semua oh, kau masuk aja ke mereka? Kau masuk, oh, kau kan iya, lucu. Iya. Lucu kira-kira? Lucu kau. Kau ganti kalian, si Denny aja? Iya, kalian belum punya karakter yang... Atau ganti si Denny-nya itu aja? Ganti satu-satu lagi. Oh iya. Iya. Jangan ngomong. Eh, kau harus masuk ke grupnya. Dia lucu kali. Mana tahu jadi lucu, coba. Bagus kau. Bisa, harus ada audisinya atau kayak mana? Aku gak mau nanti dibilang KKN. Udah, ada tes. Tesnya ada dua, yang pertama rapid test, yang kedua swipe. Bapak ini, iya kan harus sehat. Kelucuan itu ada di darah. Darahnya nanti L lucu, G garing. Saya ambil contoh darah bapak dulu di rapid tester, keluarnya logonya L apa G. Kalau L berarti bapak lucu. Nanti diambil darahnya dikit, pakai golok. Nah, baru diambil dikit darahnya. Kalau L lucu, L lucu. G itu apa? G garing. Ambilnya pakai golok. Iya. Tapi yang diambilnya dikit. Dikit doang. Gimana ngambilnya? Gimana ngambilnya? Gini nih. Kenapa harus pakai golok? Baru diambil ntar darahnya dikit. Kan buat ngeluarin darah mau disedot kan nggak perlu. Tapi nggak usah pakai golok. Emang bisa golok ngambil sedikit. Kalau patah tanganku gimana? Tapi kan yang dipakai cuma dikit. Mau keluar banyak yang dipakai dikit. Kejam kali. Kalau dikit dikit aja ambil. Jangan sampai patah tanganku. Kau butuh dikit. Tapi tanganku udah berserakan. Urusan bapak, tugas saya cuma ngambil sampel darah. Ini berarti tesnya untuk masuk ke grup dia itu memang tes darah. Itu bukan tes darah, tes nyawa. Tadi di depan udah dikasih ya, kesemprot. Sekarang kau suruh ngetes masuk ke grup harus patah tangan. Ya kan itu aturan. Setelah rapid test keluar logonya L apa G, baru L nih lucu udah. Lulus. Gimana, mau coba enggak? Ya coba aja. Langsung. Tapi siap-siap kau kehilangan aku ya. Ambil kan gaya. Ya itu kayak gitu pakai tombak, pakai. Habis itu langsung dikontrak. Nah, kontrak nanti listrik sama air bayar sendiri. Wow. Ini kemana larinya? Ya kan biar terikat dikontrak. Jadi begitu aku dikontrak langsung lucu. Dapat kos. Apa kosan? Iya, nanti listrik sama air bayar sendiri bulanannya. Jadi, yang free kerjanya kapan? Ya nanti kita tunggu acara. Nanti kita nge-MC acara perceraian, acara pemakaman, kita nge-MC. Tadi aku semangat kali ku audisi, tapi begitu kan kita over dulu, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Tapi kan bapak udah langsung ke PJ, udah macam-macam. Kenapa turun lagi ke pemakaman? Tahu nggak, saya 20 tahun, jadi saya dari tahun 97 kan merintis ya. Kan abang kalau itu iya, baru tahun 2000 sekarang. Oke lah. Itu aja lah. Yang penting aku bisa. Mau sekarang nih, kalau mau sekarang saya ambil golok. Ntar aja tesnya. Kalau kayak gini-gini aku harus bicara dulu sama semua keluarga. Sama keluarga. Nanti rembukin dulu. Sama opungku kan ada yang dicoba. Nanti kalau enggak mereka nyerang ke sini kalau terjadi apa-apa. Oh, jangan dong. Keluarga Batak tahu kan? Tahu. Satu meninggal, satu negak, satu apa? Gimana kau? Ini. Aku lagi bisa. Istrinya pindah parkir enggak bilang-bilang. Iya, dia suka ngirang. Suka ngirang. Aku udah ikan. Kenapa kok ikan? Bagus sekali ikannya tuh. Dia pakai helm. Tapi ini emang betul kalau kulihat dari dia tes tadi pakai ini. Ini lihat, ikannya dipukuli kepalanya benjol semua udah merah-merah itu. Lihat ikan ini namanya ikan anggun cesasmi. Pakai baret.
pakai baret tuh. Pak, itu bisa nih pinganya tuh. Bukan, ini udah pasti nih, kan terlalu dipaksa berpikir. Ini ruang keluarga saya santai-santai di sini, Bung. Silakan, Bung. Berarti kita keluarga. Iya, kita. Kita udah diajak santai. Ya, kita santai. Ini buat nonton ya. Buat nonton karaoke, nyanyi-nyanyi. Mbak, itu ada tanda tangan. Ini artis yang pernah main ke sini. Raffi Ahmad, Wendy. Raffi udah ke sini. Ini jalan-jalan juga orang ini. Kalian kita aja yang jalan-jalan. Ya, kita juga jalan-jalan. Si Jujur tau gitu kesini. Mau tanda tangan, lu bilang, enak aja lo belum artis. Saya bilang gitu. Lu udah kesini dia? Tapi sebentar. Sebelum doang. Jadi artis ya? Iya. Iya. Kasihan si Judika itu di sini ya. Dibongkar sama dia. Padahal aku ngefans banget. Jadi banyak kali keburukan si Judika kuliah hari ini terbuka. Kawan dekat mungkin dulu ya? Enggak, saya namanya. Oh, ngefans silakan juga. Silahkan duduk. Sesama entertain kan kita dunianya sempit. Jadi Pak, anaknya ada berapa Mbak? Kan kita taruhnya dua. Ya dingin ya, biar dingin. Mau kemana Bapak? Enggak, ini saya tutup. Takutnya tetangga sebelah masuk. Anaknya dua, kita kenalan kan kita baru ketemu iya, tetangga iya. Jadi, oh anaknya dua Mbak, umurnya berapa? Anaknya dua, Mbak? Yang satu umur 11 tahun, yang satu umur 4 tahun. Laki-laki? Laki-laki dua-duanya. Oh laki-laki dua-duanya, Oh tapi jauh kali jaraknya, Sebella sama 4. Iya. Berarti dia masih mau nambah pasti. Sampai dapat perempuan kan? Benar. Betul? Pengen. Udah yakin aku dari mukanya itu. Dia kalau udah dapat anak perempuan, langsung berubah dia. Kayak aku lah. Tobat. Bukan. Nah, mungkin lah. Om kan tetangga saya nih. Tanda tangan dalam di sini. Oke. Jadi kalau aku tanda tangan. Jadi artis apa? Ada artis lah ya. Karena si Judika saya justru belum. Belum. Karena saya mau nggak pengen Judika. Tapi kalau. Pak Cemana gitu. Apa Cemana? Saya pengen tanda tangan di sini. Sama Abu Cemana tanda tangan. Asain kau Judika. Dekat, kan namanya juga tetangga. Kau kan masak sama dia aja kau marah. Kemarin cewek kau enggak marah, aku cuma begini dikit. Kau suka cemburuan. Oh, cemburunya sama cowok? Bukan. Itu kau makanya, kau jangan salah ngomong, dipikir kau nanti entah apa. Apa rupanya? Itu katanya sama cowok. Kenapa memperdulikan kata-kata netizen? Biarkan aja kayak gitu. Aku udah siap jadi artis. Gak peduli aku orang bilang apa. Ini kalau mau jadi artis kayak mana, Pak? Harus kuat. Kuat kan? Harus kebal. Kita cuma punya tangan dua, mendingan pakai buat nutup kuping. Sama nutup mata, daripada buat nutup mulut semua orang kan gak mungkin bisa. Itu juga. Makanya kalau mau jadi artis, dengerin kata-kata. Itu makanya mau kutanya itu. Dulu sering gak kalau waktu di awal-awal karir itu di kayak dibully atau diejek atau ya kata-kata yang bikin inilah bikin kita drop gitu dalam mencapai pasti, karir pasti. Sampai sekarang bukan cuma di awal-awal. Sekarang masih. Masih. Yang paling diingat yang kayak apa tuh? Biar aku nanti kalau ada kayak gitu aku bisa lawan. Iya, kalau kayak pelawak pasti kata-kata yang menurut orang menyakitkan dibilang enggak lucu. Oh pelawak kan lucu, iya gue emang gak lucu, yang lucu bapak lu gendong anak monyet. Itu lucu kali, menjawab pun dia lucu. Makanya dalam, dia mungkin di darahnya tadi iya, udah dalam di dalam perlawakan ini udah kalau itu profesor lain ya. Kalau ada dia misalnya istriku ini mau ikut di grup kita nanti jadi apa? Bisa, aku gak boleh, paling aku ajak dia, ini gak usah. Karena aku yang menjual, cakep bisa kita didik sedikit jadi MC laku. Kalau gini susah. Tapi dari tadi kau bilang mau tes pakai kampanye. Nah kalau yang tesnya ntar kamu, ntar yang tapi yang diterima dia. Iya. Jelas bagus. Mas, aku tahu yang berbicara sama bapak ini. Aku sudah tahu dia tidak bisa dilawan. Ayolah, kalau gitu kita. Kemana kita? Udahlah. Nih, kita. Dia cuma ini aja iya. Memberikan janji-janji surga. Oke. Kemana kita? Ayo kita lihat dulu. Kolam renang? Oh, ya, itu bukan kolam renang, kobokan. Saya bikin cuma buat kobokan aja. Ini Arsa.
Denny. Siap. Sebenarnya aku pengen banget main camp ini. Melawan aku dulu hobi main, kalau di kampungku namanya main apa di dunia? Bola sodok. Oh iya. Nah, pengen aku tadi di sana. Cuman karena anak-anak ditinggal di rumah juga. Jadi kami pamit dulu ya. Iya. Pamit lah. Nanti next time kita. Kapan-kapan kita main lagi di sini. Tadi kan kita udah punya janji kita mau. Kita hajar juga. Kita hajar sedikit. Nanti bapak duluan. Cemana? Cemana? Cemana?